kami dari Polres maupun Kodim tentunya kita siap menyiapkan untuk nanti melakukan penyemprotan maupun desinfektan di tempat lain ya, sesuai dengan kebutuhan, dan kita juga koordinasikan dengan gugus tugas karena memang sudah ada gugus tugasnya dan kami sifatnya melakukan perbantuan. Personilnya ada berapa orang dan yang penyemprotan? Jadi khusus untuk Polres Metro Jakarta Utara sendiri kami sudah melakukan pelatihan terhadap 100 personil baik dari Polres maupun Polsek Jajaran yang dilatih oleh Den Gegana Satbrimobda Polda Metro Jaya, sehingga secara kemampuan maupun kualifikasi anggota kami bisa mencukupi. Nah, permasalahan adalah alat. Nah, alhamdulillah alat juga kami dibantu dari Yayasan Suci juga beberapa alatnya, sehingga kendala-kendala tersebut dengan kita bersama-sama, dengan kita bersinergi, akhirnya bisa teratasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.